satu hal yang kami kritisi tentang tenaga honorer. Dan semua tenaga honorer kami sudah sepakati ketika dia sudah menjadi tenaga honorer selama 5 tahun berturut-turut, maka yang bersangkutan wajib diangkat menjadi P3K 4S. Yang sempat lama menjadi persoalan ya, sampai dengan kemarin itu persoalan yaitu mengenai tenaga honorer itu tidak ingin betul-betul selesai. Mereka sudah berumur, mau kerja di mana lagi? Apalagi nanti kita sudah ada program untuk undang-undang nomor 20 tahun 2023 akhir ini mereka akan dihapus. Mana mereka akan lari nanti? Yang namanya para koroner yang sudah lebih dari 5 tahun sesuai kesepakatan kita dengan Menteri Pan RB itu harus diangkat, tidak perlu dites. Nah ini yang kita pengen akan tindak lanjut lagi dengan Menteri Pan, bahwa ternyata apa yang disepakati di DPR itu belum nyampe ke regional. Ini kan itu kita akan sampaikan lagi ke Menteri Pan nanti pada saat ini. Mari bersama-sama kita berjuang untuk tenaga koroner Indonesia jaya. Ratusan guru honorer berstatus P se-Kabupaten Sidrap datangi kantor DPRD dengan tujuan melakukan audiensi dan aksi damai sebagai bentuk solidaritas pejuang P3K ASN lulus passing grade Kabupaten Sidrap pada Senin 29 Januari 2024. Ratusan guru honorer mendatangi kantor DPRD Kabupaten Sidrap. Mereka mengadukan nasibnya yang sudah lama mengabdi namun belum juga diangkat sebagai ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Di dalam gedung DPRD, ratusan guru honorer itu serentak berteriak salam perjuangan agar aspirasi mereka didengarkan para wakil rakyat dan pemerintah, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenten Rapang. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sidrap, Haji Ruslan, bersama sejumlah anggotanya. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenten Rapang yang diwakili Kepala Bidang Pendidikan Pelatihan Pengadaan dan Informasi ASN Irwan Reskom MM. Di hadapan Ketua DPRD Kabupaten Sidrap bersama Ketua Komisi 1 dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap, Andi Rasyuliandari Putri SPD, salah satu perwakilan guru honorer, memaparkan agar pemerintah memperhatikan nasib guru honorer yang sudah lama mengabdi sehingga status mereka jelas. Pasalnya masih banyak guru-guru honorer non-ASN yang masa pengabdiannya layak diperhitungkan maupun faktor usia yang sampai saat ini belum mendapatkan kejelasan dan pengakuan statusnya ke depan dari pemerintah. Maka melalui forum terbuka ini, kami meminta agar bagi yang guru-guru yang sudah berstatus prioritas diangkat semua tanpa melalui tes atau seleksi lagi, karena mereka sudah dianggap lulus pada seleksi sebelumnya. Di samping itu juga ia meminta agar bagaimana pemerintah Kabupaten Sidrap untuk secara serius menjemput kuota yang disediakan oleh pemerintah pusat sebanyak mungkin. Kami dari yang berstatus P datang pada hari Senin di kantor DPRD ini dalam rangka aksi damai untuk menyuarakan bagaimana kedepannya nasib yang berstatus P. Dan alhamdulillah kegiatan kita ini diterima oleh anggota Dewan maupun ketua beserta jajarannya, sangat merespon dengan baik, baik juga itu Pak Kadis, WKD, sangat memberikan penilaian yang positif buat kami sehingga kami tidak pulang dengan tangan hampa, tetapi kami pulang dengan kabar yang gembira. Kami dari yang berstatus ini sangat-sangat berterima kasih. Lagi yang selebih-lebihnya, mudah-mudahan aksi dari hari ini tetap dikawal sampai nantinya ujian kami di tahun 2024 ini memberikan hasil apa yang kami inginkan. Saya rasa dari tadi pernyataan dari anggota Dewan maupun Bapak Ketua, insya Allah tuntas tahun ini. Tadi dari statement Bapak semua, dari Ketua DPRD maupun jajarannya, Bapak Kadis maupun perwakilan dari BKD, saya rasa sudah sangat mewakili aspirasi kami. Apa yang kami inginkan sudah terjawab semuanya. Tinggal kami di sini yang berstatus P ini menunggu regulasi dari pemerintah, apalagi kebijakannya.
Ketua DPRD Kabupaten Sidrap Haji Ruslan menjelaskan, kami bersama pemerintah Kabupaten Sidenden Rapang akan memperjuangkan nasib seluruh guru honorer prioritas saat ini. Bahkan ini akan menjadikan bahan untuk kami perjuangkan di pemerintah pusat. Ia juga menyampaikan kami bersama Ketua Komisi 1 dan anggota DPRD Kabupaten Sidrap akan secara serius mengawal proses pengangkatan guru P3K agar bagaimana mereka mendapatkan kesejahteraan dan memiliki status yang jelas. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap, Faisal Saihudin, menjelaskan bahwa kami sudah melaporkan data guru, operator, dan pustakawan. Ia akan selalu siap mengawal proses pengangkatan guru honorer sebagai P3K di tahun 2024. Hanya saja, ia meminta agar semua bersabar dan tetap pada koridornya masing-masing. Kami bersama DPRD Kabupaten Sidrap siap mengawal dan memperjuangkan untuk kesejahteraan para guru yang ada di Kabupaten Sidrap, terutama guru prioritas. Serta Sidrap seperjuangan yang sama dengan menggunakan batik Kusuma Bangsa. Ya kan Bapak Ibu? Ya. Yang menggunakan apa? PGRI. Di sini sudah pasti Bapak dan Ibu ketahui kami terkumpul di sini adalah melalui forum guru honorer yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Di sini, karena kami kurang merasa naungan PGRI ini mungkin kurang menaungi kami yang guru-guru honorer ini, jadi kami bersepakat duduk bersama, bermufakat, musyawarah untuk membuat suatu gerakan baru. Ya, yang mana gerakan baru ini kami beri nama PGHI. Persatuan Guru Honorer Indonesia Sekabupaten Deli Serdang. Jadi kami di sini perwakilan dari PGHI tersebut ingin menyuarakan bahwasanya nasib kami ini kami pertanyakan dan sudah kami rapatkan ini beberapa kali secara konferensi call, adapun juga tatap muka, yang mana di sini ada 5 butir-butir poin-poin kesimpulan yang ingin kami pertanyakan. Akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, ini sudah kami berikan kesimpulan di modul yang kami bawa ya Ibu. Kemudian yang pertama, keingintahuan kami sebagai guru honorer tentang informasi yang faktual tentang formasi guru kelas dan guru bidang studi perekrutan B3K tahun 2024 maksud saya di Kabupaten Deli Serdang agar tidak simpang siur atau katanya, karena di sini masih banyak istilah-istilah ambigu rancu dan kami mempertanyakan kejelasannya kepada Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini. Yang kedua, apabila tidak dibuka formasi guru kelas ataupun guru bidang studi, kami ingin tahu apa alasannya. Ya, sehingga kami tidak dibuka informasi itu kami, sehingga kami pulang dari sini itu dalam keadaan yang lega. Di sebelah kanan saya, Bapak Hairul Sani, beliau dari fraksi Gerindra, dari fraksi PKS. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bersama pendidikan atau yang mewakili juga kepala BKPSDM, seluruh guru-guru yang sengaja membuat surat para guru-guru honor sekabupaten Deli Serdang. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa membawa keberkahan, membawa manfaat untuk Bapak. Kami saya sampaikan bahwa Ketua Komisi 4 hari ini ada kegiatan lain dan seyogianya seluruh anggota DPR berada di lapangan. Tapi karena memang surat kami menerima audiensi, buru-burulah kami dari lapangan hadir kemari yang menurut kita semua yang sudah ada di ini. Apa yang dituntut sama tenaga honorer ini, Bu? Yang dituntut dari tenaga honorer di Kabupaten Deli Serdang, khususnya guru-gurunya, ya.
adalah bagaimana mereka bisa masuk di dalam keberadaan P3K. Diangkat gitu, bisa diangkat, ada formasinya gitu, Bu. Formasi P3K. Oke, yang akan dilakukan DPR selanjutnya apa nih, Bu? DPR ini kan sifatnya memediasi. Iya. Ya, kalau yang berkompeten itu untuk P3K itu sebenarnya pemerintah pusat. Iya. Formasi itu harus dari pemerintah pusat sebenarnya. Jadi pemerintah daerah menindaklanjutin apa yang diinformasikan dari pemerintah pusat. Untuk tahun 2024 ini, Kabupaten Deli Serdang memprioritaskan guru-guru agama. Oh gitu. Kalau mereka nih guru kelas ya, Bu? Guru kelas sudah ada 2.700 dari mulai 2021, 2022, 2023. Jumlah 2.700 orang itu sudah. Oke, Bun, arahan dari Komisi 4 sama guru ini seperti apa, Bun, untuk sementara ini? Kami berharap kepada semua tenaga honorer, pastikan kami adalah wakil mereka. Karena suara mereka juga suara kami. Bagaimana pemerintah Kabupaten Deli Serdang ini bersama dengan kami DPRD ingin menjadikan guru-guru ini lebih baik lagi, terutama penggajiannya.